Hoax Ruben Onsu berpindah agama jadi mualaf usai diterpa isu cerai dari Sarwenda. Aktor dan juga presenter Ruben Onsu diguncang isu pernikahannya dengan Sarwenda retak. Sebelumnya Ruben Onsu pernah juga diterpa isu berpindah agama Islam setelah sebelumnya menganut Kristen. Hal ini berawal dari keputusannya untuk membantu renovasi sebuah musola di Sukabumi, Jawa Barat. Ternyata isu Ruben Onsu mualaf adalah hoaks. Keputusannya untuk membantu renovasi musola murni didasari oleh rasa toleransi dan rasa syukur atas pulihnya kondisi kesehatannya. Beberapa waktu lalu, Ruben sempat dirawat karena penyakit empty cella syndrome atau gangguan kesehatan langka di mana bagian otak cella tersisa terisi sebagian atau penuh oleh cairan cerebrospinal. Bahkan ia sempat menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Singapura. Usai kondisinya membaik, ia melakukan belusukan ke desa Cikidang, Sukabumi, dan memberikan bantuan untuk renovasi musola di sana. Tak dipungkiri, Ruben bisa dikatakan cukup menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ia bersama sang istri Sarwenda memiliki komitmen untuk membangun toleransi antar umat beragama. Selain membantu untuk merenovasi musola, Ruben bersama istrinya juga sempat membangun sebuah sekolah gratis di hari pernikahannya yang ke-6. Pasangan ini bahkan memiliki program menghafal Al-Quran. Tak hanya itu, mereka juga pernah ikut berkurban. Hal itu rupanya merupakan salah satu cara mereka mengajarkan semangat toleransi pada buah hatinya.